Nomor 57, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Rata-rata nilai mata pelajaran statistika mereka adalah 8. Rata-rata nilai tersebut tetap sama, meskipun satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Jika semua nilai tersebut berupa bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari 10 dan tidak semua siswa memperoleh nilai yang sama, maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyak. Nah, ini ada 30 siswa. Siswa pertama misalnya X1, tambah siswa kedua X2, siswa ketiga adalah tambah X3, dan seterusnya ya, sampai siswa ke X29, sampai siswa ke X30. Ini kalau di rata-rata, yaitu dibagi 30, ini rata-ratanya adalah 8. Artinya apa? Artinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai X29 tambah X30, ini adalah 8 kali 3, 240 ya. Rata-ratanya tetap sama meski nilai terendah. Ini urut ya, urut dari kecil ke besar ya. Walaupun anak yang paling nilainya rendah dan paling nilainya tinggi ini, nilainya paling tinggi dihilangkan, rata-ratanya tetap 8. Artinya X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai X29, ini berarti dihilangkan 2 orang, tinggal 28. Ini rata-ratanya tetap 8. Artinya X2 tambah X3 dan seterusnya sampai tambah X29, ini adalah 8 kali 28, yaitu 224. Kalau kita kurangkan ya, kita kurangkan persamaan pertama ini ya, ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Kalau kita kurangkan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X29 tambah X30 sama dengan 240. Kalau dikurangkan dengan ini X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X29 sama dengan 224, kurangkannya ya, kita kurangkan, ini akan menghasilkan ini, yang ini semuanya dicoret, tinggal X1 dan X30. X1 tambah X30 ini akan sama dengan 16. Saya tulis ulang di sini. X1 tambah X30 sama dengan 16. Nah, misalnya X30 mendapat nilai mentok yaitu 10. Misal X30 itu mendapat nilai 10, maka X1 adalah 16 dikurangi 10 sama dengan 6. X1 dapat 6, ini diizinkan. Misal sekarang X30 dapat nilai di bawahnya yaitu 9, kan harus bilangan bulat ya. Misal X30 ini sekarang 9, maka X1 sama dengan 16 dikurangi 9, yaitu sama dengan 7. Ini masih diizinkan. Sekarang misal X30 sama dengan 8. Nah, ini maka kita lihat ya, maka X1 sama dengan 16 kurangi 8 sama dengan 8. Kalau begini caranya semua anak mendapat nilai sama dari X1 sampai X30 8, dan ini sudah tidak diizinkan. Jadi nilai terendah yang mungkin ada sebanyak 2 ya, yaitu 6 dan 7. Jawabannya adalah yang B.